jual pantat ke? Ha, nak viralkan isu-isu aku dengan Alif Syukri. Jaga kau lah bodoh. Jaga pantat kau lah bodoh. Masalah cuma nampak itu hari dia berkata orang batu. Kau tak ambil lakonan kau. Kau minta maaf atas stage macam mana nenek kau. Kau tetap kau tarik rambut aku ni bukan rambut nenek kau. Ni rambut aku. Memang tadi saya dah... Biarlah Cuk, jangan layan dia. Pergilah. Kau nampak kan? Ah, pergi mampus. Kau nampak kan? Pergi mampus. Aku minta maaf kan? Eh, aku takkan... Aku serius tau kes ni. Aku akan sit down dengan lawyer. Siap aku akan saman. Ah, kau nak aku saman si Hamlaw tu, sempudal tu? Tapi memang sakit kan tadi. Sakit. Saya dia tarik dia macam, macam ni, dia ingat rambut aku ni rambut nenek dia. Dia pun merosok macam roller blade tau tadi. Ha, sakit Syuk. Sakit, dia, saya nampak. So, kau rasa aku boleh menang ke kes saya ni? Saya rasa confirm menang. Ah. Sebab dia tarik tu kuat. Ah, dia tarik. Penderaan fizikal. Yes, penderaan fizikal. Aku akan buat report semua. Siap. Kau nak apa? Persen tak? Eh, nak. Dia tak ada job sekarang. Oh, yelah. Kau 10% je lah. Yang penting aku akan ajar si Lahabau tu. Dia ingat dia ada datuk suka timak bapak dia. Dia boleh buat. Suka timak bapak dia. Jual pantat ke? Ha, nak viralkan isu-isu aku dengan Alif Syukri. Jaga kau lah bodoh. Jaga pantat kau lah bodoh.